Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman narakarmasa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, menyambung materi yang hari ini disampaikan oleh Bapak Dr. Rian Patria SMA. Jadi ada tadi sudah disampaikan pada mengenai teori produksi secara umum, dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teori produksi dalam perspektif Islam ya, atau perspektif Islam atau syariah ya. Nanti kita masuk ke dalam perspektif Islam atau syariahnya tadi secara umum, dan akan dibahas sedikit juga dalam perspektif Islam atau dalam perspektif ekonomi mikro syariahnya. Baik. Nah, dalam perspektif Islam, ya, jadi memang di dalam ekonomi mikro ini kan dibahas ada dua ya, jadi ada dua macam. Tadi ada yang kita bahas secara umum dulu ya. Setelah kita bahas secara umum, nah maka kita bahas juga bagaimana perspektif dalam ekonomi mikro syariahnya. Nah, di sini dalam perspektif Islam, perilaku seorang produsen ya, perilaku seorang produsen itu ya, kalau misalnya kita lihat di sini ya, yang berlaku seorang produsen muslim itu memiliki batasan syariah ya. Memang kalau misalnya di ekonomi konvensional itu tidak ada batasan syariahnya, dia mau buat apapun, hal apapun, baik melanggar atau tidak itu tidak dipersoalkan. Namun dalam perspektif Islam ada batasannya, yang di mana batasannya ada batasan syariah tidak boleh dilanggar. Seperti misalnya larangan produksi barang yang haram, kemudian mengambil keuntungan di atas keuntungan yang wajar, terlalu berlebihan gitu ya. Mengenai hasil dari riba dan kewajiban untuk mengeluarkan zakat ya. Jadi memang ada kewajiban juga untuk mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nisab dahulnya. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Jadi hal tersebut ya, jadi untuk yang hal ini, hal tersebut akan mampu mempengaruhi dalam kurva isokuan. Jadi teman-teman tadi sudah dibahas oleh Pak Dian mengenai kurva isokuan. Di mana kurva isokuan tadi ya, seorang di mana kurva isokuan seorang produsen muslim ya akan lebih rendah atau di bawah kurva isokuan seorang produsen non-muslim ya, karena adanya batasan syariah yang tidak boleh dilanggar ya. Nah, dalam syariat Islam, keuntungan maksimum bukanlah suatu tujuan akhir dari sebuah perusahaan, dari perusahaan ya, melainkan hanya tujuan antara semata ya. Di mana tujuan akhirnya adalah mampu memberikan yang terbaik di jalan Allah ya. Jadi seorang produsen muslim harus ya, dalam seorang produsen muslim dalam melakukan aktivitas produksinya selalu berjalan dalam syariat, sehingga tidak akan dilakukan tindakan yang mampu merugikan pihak lain terutama konsumennya. Jadi seperti itu dalam perspektif Islamnya. Jadi dalam teori mikroekonomi syariahnya, dalam teori ekonomi mikro syariah, jadi memang kita tidak diperkenankan untuk merugikan pihak lain terutama konsumen ya. Nah, kemudian untuk produsen muslim sendiri harus berbeda dari produsen muslim. Tidak hanya dari tujuan, tapi harus pula dari kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya. Ya. Ini seperti itu ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, ya, ini perspektif Islamnya. Nah, produsen muslim ini harus berbeda ya dengan produsen non-muslim. Tidak hanya dari tujuan, tapi juga harus pula dari kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya. Kenapa? Kalau misalnya kita sama aja ya, tidak ada bedanya kita dengan produsen yang non muslim gitu ya gambarannya. Nah, baik. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman semuanya bagaimana gambarannya ya. Nah, hal yang tidak diperlihatkan sebagai berikut ya, diperhatikan ya. Hal yang tidak diperlihatkan. Di sini kan? Ya, seperti ini gambarannya. Nah, maksudnya dalam produsen muslim harus berbeda dengan produsen muslim, tidak hanya dari tujuan, tapi juga harus pula dari kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya. Hal ini diperlihatkan sebagai berikut ya, misalnya perbedaan kita antara produsen yang muslim sama non-muslim. Gimana gitu ya? Nah, produsen yang pertama, produsen muslim itu tidak akan terlibat dalam aktivitas yang dilarang menurut syariat Islam ya. Misalnya kita dilarang untuk misalnya produksi atau menjual minuman beralkohol atau barang-barang haram lainnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau produsen yang non muslim itu dia tidak terbatas ya. Ya, jadi dia tidak ada batasan, dan dia berbeda dengan kita atau dan berbeda dengan produsen muslim yang ada batasan-batasan nilai syariahnya. Gitu ya.
Kemudian yang kedua, produsen muslim harus menghindari strategi pasar yang dapat menyebabkan timbulnya hambatan yang dapat menyebabkan ketidaksemburan pasar. Jadi memang diharapkan produsen muslim itu ya dapat berbeda dengan produsen muslim dalam hal ya dia harus menghindari hambatan-hambatan ya atau menghindari hambatan-hambatan yang akan menyebabkan ya yang dapat menyebabkan ketidaksemburan pasar dan matian adanya monopoli kemudian adanya eksploitasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian produsen muslim harus mengikuti kompetisi yang adil dalam setiap aktivitas baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli barang serta jasa. Nah, jadi memang ada harus ada kompetisi yang adil dan memang di syariat diterapkan atau ditentukan bahwa kita juga harus adil dalam artian persaingannya harus secara sehat ya, tidak boleh apa namanya melakukan aktivitas yang dilarang syariat gitu ya. Kemudian yang keempat, produsen muslim harus menghindari seluruh praktik eksploitasi, diskriminasi dan perdagangan yang ketat dalam artian dia kita dilarang untuk bersaing yang tidak sehat gitu ya. Kemudian praktik eksploitasi, bagaimana eksploitasi yang berlebihan gitu ya dan diskriminasi terhadap barang dan jasa maupun terhadap orang atau konsumen-konsumen dan produsen lainnya. Nah, seperti itu gambarannya untuk yang beberapa hal yang perbedaan antara konsumen muslim dan produsen muslim dan produsen yang umum ya atau ya produsen yang non muslim gitu ya. Oke, kita lihat lagi sini. Nah, kita lihat konsep produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi ada beberapa konsep produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, konsep produksi yang sesuai dengan nilai Islam adalah konsep teknologi berproduksi konstan. Ya, maksudnya apa nih, Pak? Nah, dalam arti bahwa ya, teknologi yang digunakan adalah teknologi yang memanfaatkan sumber daya manusia sedemikian rupa, ya, sehingga manusia-manusia tersebut mampu mampu apa? Mampu meningkatkan harkat kemanusiaannya. Karenanya, permasalahan produksi bukanlah mencari teknologi berproduksi semikian rupa sehingga memberikan keuntungan maksimum, melainkan mencari jenis output apa dari berbagai kebutuhan manusia ya yang diproduksi dengan teknologi yang sudah ada tersebut hingga diperoleh maslahah yang maksimum. Maslahah yang maksimum maksudnya apa, Pak? Yang memiliki manfaat yang tertinggi gitu ya bagi baik itu bagi terutama bagi konsumen atau penikmat produksi tersebut ya. Ya, kemudian yang B, produsen dalam pemandangan ekonomi Islam adalah masalah maximizer ya, mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain memang tidak dilarang ya. Nah, produsen dalam pemandangan ekonomi Islam adalah masalah masalah yang maksimal ya. Dalam artian apa? Untuk mencapai ya, mencapai manfaatnya maksimum ya, manfaat maksimum baik bagi ya manfaat maksimum ya di mana kita di mana produsen itu mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis memang tidak dilarang. Namun sepanjang berada pada bingkai tujuan dan hukum Islam. Nah, di sini memang tidak dilarang ya, produksi dan kegiatan bisnis itu tidak dilarang ya, sepanjang berada pada bingkai tujuan dan hukum Islam ya. Masalah bagi produsen sendiri terdiri dari dua komponen keuntungan yaitu keuntungan dan berkah ya. Jadi masalah bagi produsen sendiri dari dua komponen ya yaitu keuntungan dan berkah. Jadi ada keuntungan, cara mencari keuntungan dan konsumen dan produsen muslim ini harus juga mencari berkah dari yang diproduksinya gitu ya. Oke, yang terakhir mengenai optimum masalah condition ya. Nah, kita di sini bisa lihat ya teman-teman rekan-rekan semuanya ya di mana bagaimana OMC ini atau masalah condition menyatakan bahwasanya pertama masalah akan mencapai tingkat maksimum jika dan hanya jadi ada harus dua ya jika dan hanya nilai dari unit terakhir yang diproduksi sama dengan perubahan tambahan terjadi pada biaya total dan pengeluaran total pada unit terakhir yang diproduksi. Jadi memang unit terakhir yang produksi harus sama dengan tambahan yang terjadi biaya-biaya totalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum bagi konsumen yang diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat yang moderat ya, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan serta memenuhi sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tujuan produksi bagi seorang produsen muslim tidak hanya mencari keuntungan semata, tapi juga diwujudkan dalam kebutuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat ya
kemudian juga menyiapkan mereka di masa yang akan datang, serta yang terakhir itu yang paling penting juga, yang paling penting, memenuhi sebagai pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu gambaran untuk di dalam teori mikroekonomi syariahnya terhadap teori produksi. Jadi seperti itu tambahan untuk materi pada hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya terkait dengan ekonomi mikro ya, ekonomi mikro yang umum dan ekonomi mikro syariah. Jadi memang teman-teman rekan-rekan semuanya, untuk teori mikroekonomi ini kalau misalnya dibandingkan umum syariah memang biasanya tidak terlalu jauh berbeda. Dalam artian ada nilai-nilai syariah yang harus kita masukkan, kecuali yang untuk makro itu sangat berbeda. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman, gambarannya. Nah, jadi seperti itu gambarannya untuk ini ya. Nah, untuk teori mikroekonomi syariahnya untuk bagian produksi. Baik, rekan-rekan sekalian, demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.